Sahabat Siliwangi 1922. Hari ini kita mengabarkan tokoh pertanian di Desa Haurwangi telah wafat pada hari Minggu, tanggal 27 November tahun 2022. Sahabat Siliwangi 1922. Perintis kelompok tani Mekarsari di Desa Kertasari Kecamatan Haurwangi, Eko Suara meninggal dunia. Almarhum sebelumnya sempat mendapatkan perawatan. Salah satu tokoh pertanian Desa Kertasari Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur, dan juga sebagai pengurus DPD Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Provinsi Jawa Barat Divisi Pertanian, menghembuskan napas terakhir pada hari Minggu, tanggal 27 November tahun 2022, sekitar pukul 9 pagi. Kepala desa dan seluruh tokoh masyarakat serta masyarakat luas menyampaikan rasa duka yang mendalam atas kepergian tokoh pertanian Desa Kertasari Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur. Almarhum sangat memahami persoalan. Saat berdiskusi dengannya selalu memberikan perspektif baru dalam mengelola pertanian. Almarhum sangat konsen terhadap kualitas dan generasi sumber daya manusia pertanian, ungkap salah satu masyarakat binaannya. Bahkan almarhum telah meninggalkan jejak pengabdian yang sangat berharga bagi pertanian di Desa Kertasari. Sahabat Siliwangi 1922, Eko Suara adalah sosok yang mampu menjembatani aspirasi petani dan kepentingan pemerintah. Pemikiran dan konsepnya ada irisan dengan gagasan yang ia tawarkan. Ia juga tak sungkan menyampaikan berbagai permasalahan di lapangan yang dialami oleh para petani. Soal bagaimana menerapkan mekanisasi untuk mereduksi panen dan peran penyuluh sebagai ujung tombak di lapangan, ia juga utarakan. Eko Suara meninggalkan kita semua, almarhum yang merintis lahirnya kelompok tani di Desa Kertasari Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, dimakamkan di wilayah sisa-sisa pengabdiannya di makam keluarga Kertasari, Cianjur. Selamat jalan Bapak Eko Suara. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Kami atas nama keluarga besar Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 dan seluruh kru Siliwangi TV 1922 memanjatkan doa semoga apa yang telah almarhum perbuat dicatat sebagai amal soleh dan menjadi teladan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Untuk kami mohon bantuannya daripada pemerintah. Ini mudah-mudahan siapa tahu ada cara program baru dari pemerintah. Tapi ingin tahu dan juga mudah-mudahan bisa melaksanakan. Ya, ayo. Ya. Terima kasih. Kembali lagi kepada habitatnya untuk membina, merawat para petani.
1922, pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi.